kadang ane tanyo mepisah betuo ayah dalam doa gata. Kadang ane tanyo mepisah betuo ayah dalam doa gata. Penjabat PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama seribuan masyarakat berdoa dan berzikir untuk syahadah korban bencana tsunami Aceh 26 Desember 2004 silam. Kegiatan doa dan zikir yang dipandu pimpinan Zawiyah Nurun Nabi Tengku Zamhuri Ramli merupakan rangkaian dari peringatan 19 tahun tsunami yang digelar pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Selasa 26 Desember 2023. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengatakan kegiatan peringatan tersebut digelar pemerintah untuk mengenang dan juga merawat ingatan masyarakat terhadap bencana tsunami Aceh. Dengan begitu, setiap masyarakat dapat mengambil pelajaran dan juga hikmah. Ahmad Marzuki berharap kondisi Aceh yang sudah aman dan damai pasca tsunami dapat terus dijaga dan dirawat supaya proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, Tengku Amri Fatmi yang mengisi tausiah peringatan 19 tahun tsunami mengajak masyarakat Aceh untuk mengambil hikmah terhadap bencana besar yang pernah melanda bumi Serambi Mekah itu. Ia menyebutkan sejumlah hikmah dari bencana tsunami, diantaranya adalah bersabar dan juga bertawakal terhadap takdir Allah. Sesama insan bohate kutulung mulung sayang waringan kau janjung sedara Musik.